ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan beberapa hari yang kita lalui dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam rangka untuk kita bertemu di dalam satu majlis yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas yang demikian ini, karena di sinilah hal yang mendorong untuk kita hadir. Satu kesempatan yang sangat baik, yang tidak selayaknya lah bagi seorang muslim, terlebih salafi, untuk mengabaikan hal tersebut di saat mereka dalam keadaan tidak mengetahui tentang perkara pokok dari permasalahan ad-din yang wajib untuk ditunaikannya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian ini. Sebenarnya seorang yang akan menyampaikan beberapa permasalahan yang berdiri di hadapan antum semuanya tidaklah keadaannya tidak lebih daripada seperti keadaan antum, yakni memiliki sebagian kecil daripada ilmu yang kemudian disampaikan dan dinasehatkan selayaknya sebagai seorang muslim mutawassaw bil haq. Oleh sebab itulah, ikhwan fillah na'azakumullah, sesuai dengan yang memang diminta oleh panitia untuk memberikan tausiah, maka tausiah ini adalah terlebih khusus untuk diri saya sendiri dan juga untuk antum seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dalam melaksanakan satu amal kebaikan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat satu amal baik yang bisa didapatkan hasilnya di akhirat kelak insyaallah taala. Dan itu yang kita harapkan, karena memang satu amal ibadah mutaaddiyah yang sangat begitu besar manfaatnya adalah duduk bersama dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ummu Darda, dan itu disebutkan dalam satu kitab yang menasihatkan kepada seluruh di antara para akhwat as-salafiyah, terus senantiasa mereka jangan ketinggalan di dalam mencari ilmu. Karena beliau telah menyatakan bahwa aku telah melakukan berbagai macam bentuk ibadah. Ibadah-ibadah setelah ibadah-ibadah yang wajib. Tidaklah aku mendapatkan satu ibadah yang manfaatnya lebih besar kecuali duduk dalam majlis ilmu, duduk bersama dengan para ulama. Oleh sebab itu, ikhwan fillah na'azakumullah, hal yang semacam ini tidak bisa diabaikan oleh salafiyin. Dan perlu juga diketahui bahwa duduk dalam majlis ilmu adalah merupakan bagian daripada kehidupan kaum salafiyin, salafun salih radhiyallahu anhum, dan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
pernah menyatakan laula salatun fi hadhihi dunya lama ma'habbatu al-baqariyah. Kalau seandainya tidak ada tiga hal di dalam kehidupan ini, di dunia ini, maka aku tidak ingin hidup lama lagi di dunia ini. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting, yang dengan perkara ini sebagai penghias kepribadian salafiyin, dan sangat mengkhawatirkan kalau tiga hal tersebut tidak ada pada dirinya, maka dia akan dikeluarkan dari kelompoknya as-salafiyin. Ya. Oleh sebab itu, di tempat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menyatakan, "Man tazayyana bima laysa fi syanahu Allah." Barang siapa yang dia telah berindah dengan satu penamaan yang indah yang disebutkan keindahannya oleh syariat ini, yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in, dia menghiasi dirinya dengan keindahan ahli ibadah. Dia menghiasi dirinya dengan ahli ilm. Dia menghiasi dirinya dengan orang-orang yang baik. Dan kalau kita mau lebarkan dan kita kembangkan lagi, dia berindah dengan nama as-salafi. Namun semua apa yang diakui itu tidak ada pada dirinya. Karena kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, perkataan tersebut yang dia ucapkan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi dengan apa yang dia katakan. Kalau tidak bisa diwujudkan konsekuensinya, sya'nahullah, Allah akan hinakan dia. Bahwa dia adalah bukanlah orang yang sebagaimana diakuinya. Dan di sini satu kaidah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai satu tolak ukur untuk menilai siapa sebenarnya orang yang akan di pihak yang benar dan siapa yang mereka itu sebenarnya tidak di pihak yang benar. Barangkali mungkin bisa kita lihat dengan perkataan ini untuk menilai siapa di kalangan ahlu sunnah dan siapa yang cuma sekedar mengaku sebagai ahlu sunnah. Ya. Nah, dan kalau kita perhatikan dari apa yang telah diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini, maka berarti seluruh di kalangan kaum muslimin, terlebih mereka as-salafiyin mengaku dirinya menisbatkan kepada satu kelompok yang benar, menisbatkan kepada satu jalan yang benar, berindah dengan satu nama yang dihidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkuasaan mereka untuk menempuh jalan tersebut ya, dan kemudian mereka bisa melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Sebenarnya kalau kita mau perhatikan yang dibahas oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab manhaj terkait dengan apa saja yang sebenarnya yang semestinya jalan yang ditempuh oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah. Ini sebelum kita melihat seperti yang saya sebutkan satu kol apa dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, tiga hal yang memang akan menghiasi dalam dirinya, maka hal yang paling utama ada seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang mungkin kita telah mempelajari seluruhnya dalam kitab usul sunnah, prinsip-prinsip yang memang ini harus dijalani oleh ahli sunnati wal jamaah adalah perkara usulul din, perkara pokok dalam agama. Yang disebutkan oleh beliau adalah atamassuk bima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berpegang teguh yakni dengan jalan yang Nabi lalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Di dalam memahami agama ini dan dalam mengamalkannya, di dalam permasalahan di dalam talakil ilm mengambil ilmu ataupun di dalam permasalahan ibadah, permasalahan akhlak, permasalahan dakwah dan juga permasalahan yang lain, maka diwajibkan bagi mereka itu untuk mengikuti jalan tersebut. Satu jalan yang kalau diabaikan bisa mengkhawatirkan mereka
ke jurang penyimpangan, ke jurang kebinasaan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan syarat. Ketika seseorang itu ingin mendapatkan petunjuk satu kebenaran adalah wajib dengan mengikuti salafun salih radhiyallahu anhum. Fa in amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian wahai kaum muslimin mau mengikuti, mau beriman, berkeyakinan sebagaimana keyakinan mereka salafun salih, para sahabat-sahabat, maka sungguh kalian akan dapat petunjuk. Jika kalian itu beriman sebagaimana imannya mereka, maka sungguh kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, satu jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan seorang di dunia wal akhirah tidak ada lain kecuali jalan dengan mengikuti apa yang diwariskan oleh para ulama salafun saleh radhiyallahu anhum. Al-iqtida'u bihim, dengan mengambil uswah dari mereka. Ya. Dengan mengambil suri teladan dari mereka. Naam. Bukan mereka itu jadikan sebagai kebanggaan yang diucapkan dengan lesannya. Tapi lebih daripada itu adalah dengan ditiru segala sepak terjang mereka dalam kiprahnya dalam dakwah, menegakkan kalimat Allah ya la'uliyah dalam semua kehidupan aspek kaum muslimin. Mereka curahkan jihadnya, tenaganya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan a'zamul jihad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah taala adalah upaya untuk mengadakan perbaikan urusan kaum muslimin, urusan ad-din, dan urusan yang lainnya. Ya. Karena al-jihadun nawa'an, jihadun yuksadu bihi salah al-muslimin wa islahuhum. Ya. Fi akhlaqihi, fi adabihi, wa umur al-istifadat, wa su'ul al-diniyah, wa dunyawiyah, wa tarbiyah al-islamiyah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya. Wahada a'zamul jihad. Naam. Dan disebutkan bahwasannya jihad adalah upaya untuk mengadakan perbaikan kaum muslimin. Baiknya muslimin. Dan juga upaya untuk mengadakan perbaikan muslimin yang lain. Dalam urusan akhlak. Dalam urusan akidah. Dalam urusan semua dalam aspek kehidupan. Termasuk dicurahkan. Yakni hidupnya dalam mentarbiyah generasi muda muslimin as-salafi untuk mereka tumbuh berkembang di kehidupan kehidupan kaum salafiyin yang kemudian diharapkan mereka bisa berdakwah setelah itu. Dan ini adalah jihad yang paling afdal, yang paling utama dan paling besar, yang kemudian akan ditegakkan setelah itu jihad yang kedua. Naam. Yakni jihad dalam arti da'ul ma'tadin ala Islam wal muslimin. Mencegah berbagai macam tindakan orang-orang yang berbuat melampaui batas yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, bisa dengan perang dan sebagainya. Nah, tapi yang paling utama adalah ini. Ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Terlebih khusus adalah kaum salafiyin. Nah, yakni dengan upaya untuk memperbaiki keadaan dirinya ketika ada satu kesalahan dalam akidahnya, dalam manhajnya, dan juga dalam segala-galanya. Dalam perkara yang memang wajib dijadikan sebagai suatu pegangan. Ya. Naam. Ikhwan fillah a'azakumullah. Dan telah banyak ditunjukkan hal yang semacam ini, perkataan ulama salaf, bahwa bagian daripada jihad itu adalah mengkaji ilmu, mempelajari ilmu. Ya. Bahkan Abu Darda telah menyatakan bahwasannya mengkaji ilmu ini bukan termasuk daripada jihad. Fakat nakasu akluh, maka sungguh telah kurang waras akal fikirannya. Ini sebenarnya bantahan kaum harokiyin dan irhabiyin yang mereka telah menggembar-gemborkan tentang permasalahan yakni jihad. Jihad dalam arti kita memberikan suatu batasan dengan makna yang sangat sempit. Ya? Maka dibantah oleh para ulama salaf. Satu di antaranya adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Abu Darda. Nah, oleh sebab itu,
ini adalah bagian daripada jihad. Dan apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah ada, dan ini satu hal yang harus menghiasi pada diri yakni as-salafiyin. Karena kalau misalnya orang itu tidak ada satu keinginan untuk berjihad dengan talabul ilmi, tidak ada satu keinginan untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, maka ini sangat mengkhawatirkan. Kalau dirinya mengaku sebagai salafi tapi benci dengan majelis ilmu, maka berarti sebentar lagi Allah akan burukkan keadaannya. Keburukan keadaan dengan ditampilkan bahwa sebenarnya dia bukan sebagai seorang yang telah diakuinya. Nah, dan tentunya apapun yang ada pada diri seorang, barangkali dia punya satu kelebihan apapun yang dia punyai, ya, maka tidak boleh hal yang demikian itu menghalangi dia untuk mengkaji ilmu. Meskipun barangkali mungkin dia punya kelebihan-kelebihan ilmu, meskipun mungkin dia memiliki orang yang didudukkan oleh pengikutnya sebagai seorang yang punya kedudukan dan sebagainya, maka tidak boleh memiliki rasa malu untuk duduk bermajlis, meskipun barangkali mungkin yang menyampaikan lebih rendah keadaannya daripada apa yang ada pada dirinya, menghalangi yang demikian ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh mujahid, la yata'alam lalam mustadbir wala mustahyin, tidak akan dipelajari ilmu orang yang kibir dan juga orang yang malu. Naam, ya. Dan para sahabat Ansar, mereka itu memiliki rasa malu yang sangat tinggi sekali, tapi mereka tidak akan menghalangi untuk mereka hadir duduk dalam majelis ilmu. Oleh sebab itulah, ini satu hal yang memang harus menghiasi pada diri seorang salafiyin dan juga salafiyat, dan juga seluruhnya mereka mengakui sebagai orang-orang yang berpihak kepada jalan yang benar. Ini harus ada. Dan kembali kepada apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menyatakan, kalau seandainya tidak ada tiga hal, dalam kehidupan dunia ini, maka aku tidak ingin hidup lama di dunia ini. Yang pertama adalah yakni kalau sekiranya aku tidak terpanggil untuk menyiapkan pasukan perang, dan juga memimpin mereka, artinya di sini menunjukkan satu dorongan untuk bagaimana dirinya ikut berkibrah, ikut andil dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika disyariatkannya kita, ketika disyariatkannya jihad. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya aku tidak didorong untuk melaksanakan satu amal ketaatan di waktu malam hari qiyamul lail, maka tentunya aku tidak ingin hidup lama di dunia ini. Ya. Dan yang ketiga, kalau seandainya yakni tidak ada satu mujalasatul ulama, duduk bersama dengan para ulama, kemudian mereka bisa mengambil ilmu dan mengambil sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya, hal yang terbaik dari apa yang disampaikan oleh ulama itu, maka tentunya aku tidak ingin hidup lama di dunia ini. Ini adalah satu hal yang sangat penting untuk menghiasi kepribadian seorang salafi. Dan karena duduk dalam majelis ilmu ini sangat diperlukan, meskipun barangkali mungkin dia bisa mendapatkan ilmu dengan membaca, namun yang terpenting dengan duduk dalam majelis ilmu itu adalah al-faham. Al-faham ini adalah merupakan satu nilai yang sangat tinggi, yang tidak bisa semua orang itu memilikinya kecuali orang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayridillahu bi khairan faqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, dipahamkan dia akan permasalahan ad-dinnya. Ya. Dan orang yang dalam keadaan tidak dikehendaki kebaikannya oleh Allah, tidak dipahamkan din. Kalau dia dikehendaki oleh Allah pemahaman dinnya, berarti itu ada pada dirinya tanda-tanda kemunafikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaslatani la tastami'ani fi munafik." Karena fahamul agama ini adalah hal yang harus menghiasi kepribadian muslim. Karena kalau tidak ada yang demikian ini, berarti tanda munafik ada pada dirinya. Ada dua hal yang tidak terkumpul pada orang-orang munafik.
Yang pertama, husnul khatimah, budi pekerti yang baik, adab. Adab yang baik. Ya. Adab yang baik. Dan kemudian yang kedua, wala fikru fiddin. Ya. Ini pemahaman tentang dininya. Subhanallah. Kalau kita menginginkan diri kita terhindar sifat-sifat kemunafikan, maka satu di antaranya yang harus ada, doa yang disebutkan Rasulullah SAW. Perbaikilah akhlak kita. Perbaikilah budi pekerti kita. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, bahwa masalah adab ini adalah masalah benteng yang sangat kuat untuk bisa terjaganya seluruh syariat dan untuk terjaganya seluruh ilmu ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa bangunan Islam ini diumpamakan oleh beliau seperti bangunan dalam satu kerajaan kemudian dibentengi oleh benteng-benteng yang sangat kuat. Begitu. Kemudian dilapisi. Ada yang paling penting dari benteng itu adalah susunan batu batanya. Di samping ada lapisan, cat dan sebagainya begitu. Nah, maka tentunya ketika ada musuh yang mau menyerang dan menghancurkan satu kerajaan yang dilapisi benteng, maka yang dicari dulu bukan menghilangkan catnya, tapi dia akan hilangkan itu batu batanya. Begitu dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Dinukil keterangan ini oleh Ibnu Muflih dalam kitab Adabus Syar'i. Nah, yang demikian ini disebutkan bahwa agama ini, ya, yang di sana ada ketentuan hukum syariat, yang kemudian di sana ada keyakinan, di sana ada pula hal-hal yang lain yang perlu ditegakkan. Kewajiban seorang muslim wajib untuk menegakkan syariat tersebut. Kemudian melapisi semuanya adalah permasalahan apa? Permasalahan adab. Kalau adabnya seorang muslim dalam keadaan sudah rusak, tidak punya akhlak, ya, bagaimana akhlak mereka dengan orang-orang yang punya ilmu, akhlaknya mereka dengan para ulama-nya, akhlaknya mereka dengan kaum muslimin salafiyin. Maka demikian itu, maka ilmu itu dikhawatirkan akan hancur. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menyatakan, la yanbulu binawin minal ilm ma lam yuzayyan amaluhu biadabihi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menyatakan, tidaklah seorang bisa merasakan nikmatnya ilmu. Eh, naam. Selama dia tidak diindahkan amalannya itu dengan adab yang baik. Berapanya ilmu itu akan runtuh, berapanya ilmu akan hancur dan tidak dihargai orangnya dengan adab. Sehingga di sini permasalahan adab ini permasalahan yang sangat penting dan jadi perhatian khusus di kalangan salafun salih radhiyallahu anhum. Coba kalau kita mau perhatikan berapanya kitab-kitab para ulama menyusun masalah adab. Adab al-Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Naam. Kemudian ada Abu Syar'iyyah, Imam Muflih, dan juga yang lainnya banyak. Subhanallah. Dan para ulama salafun salih radhiyallahu anhum itu, ya, mereka ini akhlak mereka sebelum mempelajari ilmu, kebanyakan mereka mempelajari adab. Karena menjadi satu ciri khas. Karena dengan adab yang baik, maka tentunya ilmu itu akan indah. Ya, dan ilmu itu setinggi ilmu apapun yang dimiliki, kalau tidak memiliki adab, di mana orang itu ada sifat takabur, ada sifat hasad, ya, dan juga ada sifat merendahkan, mendalim yang lain, meremehkan, maka hancur ilmu. Dan setinggi apapun ilmu yang dimiliki tidak akan dihormati demikian itu. Nah, oleh karenanya ilmu Allah ini sangat mulia, tentunya harus diindahkan. Dan diindahkan dengan apa? Dengan diindahkan dengan adab yang baik yang ada pada diri seorang itu. Ya, naam. Karena kalau kita perhatikan dan firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah makhluk yang sangat pantas untuk diturunkannya wahyu itu kepadanya, kemudian setelah itu disampaikan kepada makhluk yang mulia lagi dari malaikat, ya, malaikat Jibril yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sebutan yang baik, ya, dia membara atau kuatin mati dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada Rasulullah SAW juga memiliki akhlak yang baik. Nah, ya, Nah, wa huwa bi kulli syai'in sebagaimana disebutkan. Ini menunjukkan bahwa
memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kalamullah. Seorang yang punya jiwa raganya ini adalah baik. Akhlaknya baik, jiwanya baik. Oleh sebab itu maka hendaknya ya, kita meniru apa yang ada pada salafun salih radhiyallahu anhum, bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, begitu dalam akhlak mereka. Ini beberapa hal yang memang perlu disampaikan untuk itu semuanya sekali diketahui dan juga insyaallah kita berdoa kepada Allah bisa diamalkan demikian ini. Nah, hal yang terpenting adalah al-faham. Nah, karena kalau tidak ada al-faham, maka ini sangat mengkhawatirkan. Dan tidak semua orang yang punya ilmu memiliki pemahaman. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalawatullahi rahimahullah ta'ala. Ya. Nah, dalam kitab yang Shahfatul Islamiyah. Dan menukil satu keterangan, ada seorang anak mahasiswa yang dihafal hadis, hafal Quran. Kalau sudah hafal, maka orang itu sudah dipercayai bahwa dia tahu semua apa yang dihafalkan. Karena masalah paham itu, ya seperti yang saya katakan tadi, tidak sembarangan orang bisa mengetahuinya. Ya, nah tentunya mereka duduk bersama dengan para ulama, mereka akan lebih banyak pemahamannya. Nah, daripada yang tidak demikian. Ada anakmu dari saya ditanya terkait dengan permasalahan fikih ya. Ya, mana yang lebih afdol bersuci dengan air hangat, dengan air dingin, dalam situasi dingin. Maka di saat itu dia memberikan suatu fatwa dengan apa yang dia hafal dari hadis, yaitu isbaghul wudu al makar, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan kesusahan. Maka ditanya, mana yang lebih susah ketika berwudu itu, pakai air hangat atau pakai air dingin? Ya, pakai air dingin dalam situasi dingin kita susah pakai air dingin ini. Begitu, karena kedinginan, kalau pakai air hangat kan enak. Begitu. Ah, ini lebih afdal. Kata Syekh Utsaimin, coba saya perhatikan di mana letak kesalahan dia. Apun hadis yang disebutkan. Ya. Naam. Hafal yang demikian itu. Mau aku tunjukkan pada saat kalian satu amal yang bisa menghapus kesalahan dan menganggap seseorang itu. Satu yang ternyata isbaghul wudu ala makari. Namun siapa di kalangan ulama yang pernah memberikan satu fatwa bahwa berwudu di air dingin lebih afdal daripada air hangat. Justru sebaliknya, di kalangan para ulama memberikan satu keterangan, mana yang lebih mudah untuk didapatkan itu yang lebih afdal. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang lebih afdal. Kalau misalnya dia mudah untuk mendapatkan air yang hangat, maka punya yang lebih afdal. Begitu. Nah, ya. Coba kalau kita perhatikan, di sini permasalahannya masalah fikih. Bagaimana kalau misalnya dia ini berbicara terkait dengan masalah manhaj? Bagaimana kalau misalnya dia berbicara dengan masalah keyakinan? Dengan banyak istijaah dan pemahaman sendiri-sendiri yang demikian ini. Tentunya banyak kesesatan-kesesatan yang dia timbulkan. Oleh sebab itu, di ini ikhwan fiddin azakumullah, hal yang akan menghiasi salafiyin adalah yang pertama al-faham. Dan kemudian adalah al-adab. Ini adalah perkara yang sangat pokok dan sangat penting. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang barangkali saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk antum. Kurang demi yang memaaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.